Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Wo? Namanya juga hidup, Wo. Emang kudu dijalanin. Saya tak tua dulu aja, Bang. Siapa tahu anu rezekinya nambah. Ah. Iya. Alhamdulillah. Gitu dong. Udah, Wo. Alhamdulillah, Bang. Gini, Wo. Ane rasa nimul sholah udah waktunya buat dibenerin. Kemarin pas hujan udah pada bocor lagi aja tuh. Terus juga plafonnya udah pada mulai kropos. Beres bang. Langsung tak keliling kampung. Tapi wo, maksud aneh. Wes, pokoknya beres bang, tenang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener emang kalau habis sholat juga tuh ada rezekinya nih. Terigu setengah kilo, gula seperempat, berapa ya? Sobo, ayo sobo, buruan. Ini ada bisnis masa depan nih sobo, ayo buruan. Tapi bos, jangan nurut aja dulu eh. Lah, terus kembalian saya gimana dong bang sobo? Emangnya berapa tuh kembaliannya? 1.200 ya? Bang. Emang iya ya? Pokoknya kamu tinggal duduk apa berdiri terserah kamu lah pokoknya. Sambil pegangin lo, jaring ini lo ya. Tiap ada yang lewat, kamu coba sapa, yang sopan sopo, eh? Buat infak atau sedekah gitu bilangnya ya. Gampang toh? Iya bos. Oke, sip. Nah, kalau gitu aku tak jalan dulu buat nganterin barang-barang pesanan warga, oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, Bang Sopo lagi ngapain, Bang? Ini, Dit. Disuruh Bos Jarwo mintain sumbangan. Mintain sumbangan? Gini deh, Bang. Adit coba tanyain dulu ya ke Pak Haji Udin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Haji. Alhamdulillah. Pas banget Pak Haji datang. Emangnya ada apa, Dit? Coba deh Pak Haji lihat. Astagfirullah. Sopo, tolong bilangin ame Jarwo ya. Ane tunggu di warungnya Babak Cang. Sekarang? Iya. Tapi kalau sekarang Bos Jarwonya kan lagi. Adit aja yang nyariin Bang Jarwonya, Pak Haji. Iya, makasih ya, Dit. Sama-sama, Pak Haji. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Emangnya kenapa tuh, Dit? Bang Haji kok sampai manggil-manggil aku segala tuh? Kayaknya sih soal sumbangan musola, Bang. Lah, emang salahku tuh apa toh? Ya mana Adi tahu, Bang. Assalamualaikum, Bang Haji. Waalaikumsalam. Anu, Bang. Maaf, anu tadi motornya mogok itu loh. Jadi ya, anu naik sepeda. Tapi tadi anu motor udah dititip sama Bang Sanip. Kenapa ini? Dit, permisi ya. Saya mau ngomong dulu sama Jarwo. Oh, iya Pak Haji. Wow, kapan sih ente kagak bikin malu aneh? Ini emangnya ada apa toh Bang? Kenapa toh? Kenapa ente nyuruh Sopo buat begitu?
soal anu bang, soal sumbangan itu. Anu lo, tapi kan ini biasanya kan kalau mau anu kan... Cara kita beda, wo. Aneh jadi kagak enak ame warga. Iya bang. Banyak cara lain buat benerin musola, wo. Kagak kayak gitu. Aduh, iya bang. Maaf bang. Lagian juga, maksud aneh tadi, kita hitung dulu bareng-bareng. Di kas ada berapa, kebutuhannya apa. Kalau emang kurang, kurangnya berapa. Atau bisa juga, kita sesuaiin apa yang bisa dulu. Kalau emang baru bisa benerin yang bocor dulu, ya entu aja dulu yang ente tolong benerin, wo. Iya bang. Kirain tadi anu, mau langsung benerin semuanya gitu bang. Jadi kan... Nah, kalau macam itu bang Haji, aku siap kirim gipsumnya ya. Bismillah bang Haji. Kalau saya mah biasa yang nyiapin makanan. Kalau beta siap naik genteng ya bang Haji. Kasih betul itu genteng-genteng yang bocor. Adit sama teman-teman siap bantuin apa aja Pak Haji. Ini beneran nih. Alhamdulillah. Kalau gitu saya siapin dulu semuanya ya. Insya Allah Sabtu ini kita same-same benerin musolahnya. Siap Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nanti Zeri tolong ambil gipsum di tokonya Ko Alung ya. Siap. Sementara Adit bantuin Bu Salamah masak ya. Siap Pak Anas. Terus yang ke pasarnya siapa? Oh kalau untuk itu saya aja Bu Salamah. Gampang pokoknya. Saya ini udah hafal banget loh sama urusan pasar. Beres lah pokoknya. Tapi anu ya Bu Salamah. Anu kan di pasar itu kan anu. Kadang suka anu loh susah parkirnya. Penuh. Lah anu Bu Salamah. Paham tuh? Ada-ada aja. Salah kita nih. Aduh, kenapa tuh? Parkir doang kok salah gitu. Aduh, ya bener ya. Ayo berani jangan berhenti.